Oke, kita bersama dengan Fuad Azlili dari Handsome Boy. Azlili, kita bersama Fuad Azlili. So, okay. Basikalnya dah jenis kawang. Kau tengok jenis rantai pun dah kualiti air tau. Ni. Ha, kau tengok kali macam gitu dah rantai tau. Ya, sekarang kau buat apa, Yan? Kita tengah nak shoot untuk segmen terbaru untuk Homeboys eh. Segmen terbaru ni nama dia Ayan On Air. Okay, kita bersama dengan Fuad Azlili dari Handsome Boy. Azlili, kita bersama Fuad Azlili. So, okay. Hang macam ni hang bercuti ya? Bercuti. Okay, betul. Bercuti. Okay, faham. So bercuti berapa lama? 3 hari je. 3 hari. Selainnya 3 hari sebab nak ambil angin. So kat mana tempat dah pergi? Tak ada gimana pun warehouse je. Tak ada gimana tuan. So happy kat sini. So far so good. So far so good. So macam tu Fuad. So alhamdulillah dan tahniah. Thank you. Okay, so Fuad. Bocah. Bocah United. Bocah United. Apa experience kau ni? Apa perasaan kau lepas kau first time First time baca berita untuk Homeboys? Aku sebenarnya memang dari dulu lagi teringin nak baca berita. Jadi ni opportunity yang baik lah. Dapat peluang tu lah untuk cuba. So best ke tak? So far so good, best lah. Rasa seronok lah. Saya sebab vice president. So, next time nanti kalau kau datang lagi, maybe kau nak try lagi Nak try lagi, Macam best, Okay. So guys, hari ni kita ada kedatangan brother-brother yang power pasal basikal. So hari ni dia akan servis kita orang punya basikal lah. Sebab basikal kita orang Aku tak ada basikal ada. So, dia akan servis basikal-basikal yang ada kat sini. Sebab basikalnya dah jenis kawang. Kau tengok jenis rantai pun dah kualiti air tau. Ni. Ha, kau tengok kali macam gitu dah rantai tau. So hari ni brother ni datang untuk servis basikal-basikal yang ada kat sini. Ya bang, servis sikit bang. So abang nama siapa bang? Saya Ali. Nama Ali abang? Hilal. Hilal. So hari ni apa yang nak dibuat dengan basikal ni? Katanya hari tu yalah saya dapat kontak daripada Payet. Payet, betul. Lepas tu dia kata nak minta tolong servis kan. Servis basikal. Jadinya yalah ada 16 kurang lebih lah Lebih kurang lah, 16 biji. Kita buat meja servis lah semua sekali. Dah lama bang buat? Kita orang buat basikal ni sejak baru 5 bulan lah. 5 bulan. Pandemik hari tu antara bisnes yang kita orang divert, saya pun sebelum ni macam-macam juga buat. Jadinya bila pandemik hari tu kita tukar lah lagi basikal lah buat masa ni lah. Okay. Tengok dia orang buat servis basikal. So budak-budak ni bukan pandai jaga pun, tahu kayuh je. Kau tahu tak? Ini. Lepak tau. Kan? So, kita hire dua orang, kasih servis balik. Basuh, minyakkan balik rantai. Check gear, tuning apa semualah. Boleh lah Boleh. Mantap lah. Kau nak apa-apa ya? Kita tengah nak shoot untuk segmen terbaru untuk Homeboys Segmen terbaru ni nama dia Ayan On Air. Salam set. In 3, 2, 1. Ayan On Air. Kalau kau nak tahu apa yang topik yang aku akan bahaskan, nanti korang tengoklah sendiri. Konsep segmen ni kita akan bincangkan topik-topik yang terhangat dekat dalam Malaysia ni dengan ada guest-guest dia. Wow. Pertandingan terhangat aku dengan Gigi. So nak tahu apa nanti tengok. Ya. So topik hari ni tak boleh kita tahu. Awak Lely ni apa? Awak Lely ni makin hot Saya? Mungkin nampak selalu di media sosial. Um,
Sekejap eh. Nampak apa? Yang belakang. Kau ni kau yang belakang. Aku background kau. Okey dah. Jangan dulu. Break nak balik. Hai guys, selamat datang bersama saya di baru Mo Boys iaitu AI on air. Apa ni dah tekan kat kau? Dah tekan kat. Ya. Dah. Ni buruk dah pula. Lapor. Okay, ready? Ready? Ya, ready? Ready. Digi ready eh? Dipanggil masuk, baru masuk. Terjemput Ajinji Kama. Hai. Hai. Assalamualaikum semua. Nak cakap apa? Hari ni ada main futsal dengan ambassador Homeboys Women Malaysia. Wanita futsal. Siapa nama dia? Apa nama dia? Aku tahu Intan je. Intan Sera. Oh, penat ah. Minimum 5 gol dia aku. Tadi asal kata sangat amin. Mana kata tadi kata nak main kan? Tadi tak menang pun main pun. Tak, nah, tiba-tiba nak main. Aku mana keluar tadi? Apa tak keluar? Tadi tiba-tiba masuk dah lagi yo. Ha? Tak bolos. Ha? Anak bolos. Saya. Parah yo. Saya tak begitu. No, jadi bincang. Ya. Kita boleh. Okey, masuk, masuk. Satu-satu. Okey. Weh, memalukan ah. Kau yang sini. Siapa nak keluar? Main 7. Weh, orang ni tak ada. Bagi pun tak masuk. So, hari ni kita ada di futsal. Kita akan menentang Intan Serah. So, dah 5 game kita kalah. Ini besar lah. Kita redor je lah, bukan bakat kat situ kot. Anda dilalakan eh, sebab kalah. Kenapa aku yang salah? Sebab tadi dia rembat kuat kan? Dia rembat kuat kan? Kau cakap balik yang kau cakap tadi. Apa kau cakap? Kau cakap kau pun boleh rembat macam tu. Aku boleh rembat macam tu. Cuma aku punya lutut sakit. Flashback. Sorang-sorang. Okey tak? Okey je, lutut je lari. Okay, lutut dah lari guys eh. Lutut dah lari. Sekarang ni kita tengah nak cari kat mana lutut dia pergi. End a flashback. Kita orang kalah sebab teammate aku tak bagus. Lepas dia tengok. Teammate, play with team. Eh, tepi jauh pula. Korang ajar kau ya. Ni lagi teammate aku. Ah, ni lagi satu. Ini. Ini teammate aku. Siapa kita? Macau United. Hari ini hari kemenangan kita. Yeah. Kita akan batal hijau. Yeah. Kita takkan ditindak lagi. Yeah. Siapa kita? Bocah United. Zizek, Zizek, Zizek. Okey, Zizek kenapa awak tak main Zizek? What the boy? Main lah. Tadi aku timing kau. What the boy, Milo. Milo. Ha. Kau ada timing aku? Tak ada aman aja. Patutlah aku kalah sebab aku timing Zizek. Eh, luka, man. Oh, sebab kaki luka. Ha, sebab kaki luka. Kaki luka, man. Eh, hey, jangan zoom. Okey, Zizek. Okey, Zizek, kenapa tak main? Ha? Kenapa tak main? Saya bukan sukan ni orang ah. Pas. Eh, bengkak men. Bengkak men. Okey. Kecederaan ke 15. Panas ya kaki. Serah aku, Serah. Men, Serah aku. Go, Serah. Serah aku. Reza! 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 Bye, Gio! So, best tak kalah? Tak kalah. Tak menang. Aduh. Dia betul pemain Malaysia. Memanglah gila. Betul. Aku ingatkan dia tipu je. 100 plus.